Kita berjalan-jalan ke Kota Marudu. Ya, kita berjalan-jalan di Kota Marudu. Pia, Pia dah siap. Siap, sudah bersedia. Dia sudah siap. Amru. Wah, dalam ni, ini kereta ni ramai peminat dia. Mana si Hakim? Siapa sana si Hakim sianan? Hakim, ya Allah, Hakim. Hai. Wah. Anif, jom. Jalan Bongkod Singaron Baru. Mana kita masuk ni? Apa tu? Insilau ke? Tongkap. Oh, Insilau. Alamak Insilau. Ah, Melinsau. Oh, Melinsau. Azim tahu lah. Melinsau. Togop boring. Kampung Napong. Okey, kau. Kau ya, ada dah. Kita pergi Navara. Navara dah sampai. Kita teruskan lagi perjalanan. Cuba agaknya ni kot. Aman Izan bawa pelan nak. Luis tengok ni. Jim. Dia penat. Si, bawa stol lah. Radio lagi di belakang. Azim, tak ganti. Azim. Bahan lo. Ini nama dia. Ini nama dia. Ni, Azim. Di tas kita pergi ke survey apa Kota Marudu untuk beli gas arang untuk masak. Tu sana Iqbal di depan tu. Sama kita masih menunggu di belakang. Tadi dah beli gas? Belum. Apa bukan apa arang dah beli lah arang tadi? Belum. Belum. Oh belum beli lagi. Oh okey tu. Nampaknya si Syida si Iqbal depan tu. Ayam mau ayam kenapa kau ayam? Nama es asin jam yang kasih. Larang. Itu kena ayam kau bang. Nak beli yang lebih kuat. Penting rumah kami dia Omar main. Orang dah sampai dekat tu lah.
ada satu juga. Mungkin dah masuk dalam tu lagi kan? Ada. Orang tak kena bala. Sampai di Kinabalu kan baba. Ah, kita nak pergi ni. Betul Merulu, dah sampai dah Kota Merulu. Cuma kita pergi Kota Merulu. Kita dah sampai dah Kota Merulu ni. Orang buat apa ni? Orang buat ni lah jagung. Betul tadi banyak ramai orang jual jagung. Jagung dah kotor. Ya. Yeah. Sudah lama jagung dah. Yang dia di Sobi lagi. Oh, ni Sobi Express. Sedangkan lagi cantik. Banjir perjalanan supaya kau aman di sana. Aman tu maksudnya selamat kan? Adik, yang aman tu maksudnya selamat. Nah, dah sampai simpang. Baru sampai simpang. Keringai Beach Cafe and Lounge. Cerita dia sama. 15 kilometer. Kenapa kita di sini? Oh, baru sampai simpang punya. Oh, sini dah masuk. Okay. Go. Keringai Beach Cafe and Lounge. Aku kasih pusing, tak ada pun lah jadi. Cepat, kamu jalan. Ya Allah. Jangan kepala kamu cepat. Dia mau balik lagi anak. Sekalinya anak dia pun gemuk. Pas sungai lagi. Oh, orang jalan ok depan ni. Sungai kecil. Mas teman di sini pun ok. Jembatan tadi sana. Wih kenapa? Aku baru. Tapi tu Mai Bi pun lepas. Eh macam yang pergi dulu kan. Ha tu Mima pun lepas. Kenapa nampak ni? Wei tadi kita salah arah naik besok ke. Macam macam sudah kena. Wei ke dulu. Tadi aku tak nampak ada batu macam bentuk buaya. Buaya. Rara tu banyak ah. Kita biasa lepas. Batu dia. Kita rara besok. Tahu ke tadi aku nampak macam batu dia bentuk macam buaya. Tadi macam pergi sini. Nah. Ada buaya di sini. Ni nak sabar saya. Sudah sabar mandi. Jangan buka terus lari. Sudah sampai akhirnya. Akhirnya sampai. Sudah sabar mandi. Tengok siapa. Wih, ada jembatan kita lompat sana. Ada jembatan di tempat itu. Dengan wish. Kita lompat sana. Ya. Teringat. Terus kena makan sama sekap. Wah biasanya banyak juga kita biasa. Itu mesti hotel. Biasa. Iya. Biasa. Dia turun tadi tu bisa sikit. Tanda tanya. Dari mana Yunan? Mana? Tempat tinggal Yunan? Kenapa kak? Nampak orang buat itu. Apa itu berkuah ni? Dia teman ni. Mana lah kau saya ni? Di mana kau? Wah, ada tempat main badminton. Ya. Contoh mana? Itu jelek. Di apa kentut ni? Dah sampai juga kita. Dah mulai off-road selama 1 jam. Sampai di kita dah sampai. Ini Keringai Beach Lodge. Adik Anim. Adik Anim. Naik Nissan. Jom, jom. Jom.
Jom. Wish. Dia lari dorang. Tak sampai sini. Gosh. Buka si padik. Oh, bawah ni tempat lepak-lepak. Tempat masak kali. Bawah. Aktiviti untuk mandi sebentar dalam setengah jam baru sampai. Budak-budak mandi. Lepas mandi sebentar kita tengok pemandangan matahari terbenam. Mari sini. Salin gambar. Matahari terbenam. Cepat. Kembali sini. Yeah. Bas. Maksudnya okey lah. Tapi abang ini tak tencanya kan. Ya takut. Alhamdulillah tu yang risau. Yang lain insyaAllah okey kan. Yang tadi yang risau InsyaAllah okey. Tak lagi selamat. Ya kita boleh lagi ni. Susah. Lala bye.